Sementara itu, saudara, Dusun Kajar Kuning di Lumajang, Jawa Timur menjadi wilayah yang paling terdampak awan panas guguran Semeru. Sapuan awan panas menyebabkan 28 rumah warga rusak parah. Dusun Kajar Kuning jadi wilayah yang paling terdampak awan panas guguran Semeru pada hari Minggu kemarin. Di dusun ini ada 28 rumah warga yang rusak parah akibat awan panas guguran Semeru. Sebagian besar rumah rusak di bagian atapnya. Selain merusak rumah warga, awan panas guguran Semeru juga merusak musola dan memutus jalan desa. Sehari setelah awan panas guguran Semeru, kini warga kembali ke Dusun Kajar Kuning untuk membersihkan pemukiman mereka. Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya sudah terendam, sudah ketutup. Ini artinya pasir ini material bukan baru yang kemarin, iya. Bukan yang sedang. Bukan, yang masih baru. Selain rumah apa aja yang sudah? Sementara yang lain hilir, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Awan panas guguran Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi pada hari Minggu kemarin. Tercatat ada dua dusun yang tertimbun, salah satunya Dusun Kajar Kuning. Sebagian warga masih berada di tempat pengungsian, dan sebagian lainnya kembali ke rumah untuk memastikan keamanan lingkungan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.